channel pendidikan hutan dan alam sekitar. Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Baik, kali ini kita akan melanjutkan untuk penjumlahan berurutan ya teman-teman ya. Cuman di sini adalah pangkat 3 seperti ini. Jadi ada 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3, itu hasilnya berapa? Nah, kalau misalkan ada angka yang berurutan seperti ini, tentunya dimulai dari angka 1 ya, bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. Nah, ini tinggal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, ini dikuadratkan teman-teman. Ya, tentunya kalau yang di dalam kurung ini kita jumlahkan, tentunya akan ketemu 15 ini ya. Maka di situ tinggal 15-nya itu dikuadratkan. Nah, 15 kuadrat itu berapa? Nah, tentunya hasilnya adalah 225. Mudah bukan? Nah, itu untuk cara pertama, teman-teman. Namun ada cara yang kedua, ini bisa juga dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, ini selalu 1/4. Jadi 1/4 ini dikali, ini angka yang terakhir. Teman-teman, ini 5 ya. 5 ini dipangkatkan 2. Terus dikali. Nah, ini 1. Ya. Ditambah 5. Nah, cuma di sini dikuadratkan. Di sini tentunya kita hitung 1/4-nya tetap, kalau 5 pangkat 2 tentunya 25. Nah, di sini 1 tambah 5 tentunya adalah 6 ya. Kalau 6 kuadrat tentunya adalah 36. Nah, ini bisa kita sederhanakan teman-teman. Yang tentunya sama-sama dibagi 4. 4-nya ketemu 1 atau habis ya. 36-nya ketemu 9. Maka di sini tinggal 25 kita kalikan dengan 9. Maka hasilnya adalah, nah ini 225. Nah, cuman cara ini yang lebih efektif kalau misalkan berurutan seperti ini, yang pertama atau yang kedua silahkan dipilih digunakan. Nah, namun ada juga soal yang misalkan tipenya seperti ini. Nah, teman-teman, kalau 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 seterusnya sampai 20 pangkat 3, nah itu hasilnya berapa? Nah, untuk bilangnya seperti ini tentunya akan mudah, cara yang pertama atau yang kedua. Nah, tentunya ini cara yang kedua ya. Jadi di sini bisa kita kerjakan dengan cara yang kedua. Jadi 1/4 ya, ini dikali, ini yang angka terakhirnya, 20-nya dikuadratkan, dikali ini 1 ditambah dengan 20 yang ini. Ya, terus penjumlahnya ini dikuadratkan. Nah, tentunya di sini 1/4-nya tetap ya, teman-teman. Kalau 20 kuadrat tentunya jadi 400. Nah, ini 1 tambah 20 ya 21, dikuadratkan ketemu 441. Nah, ini kita sederhanakan antara 4 sama 400. Boleh kita bagi sama-sama 4 ya. Tentunya 4-nya ketemu 1. 400-nya ini akan ketemu 100. Nah, ini sudah habis ya. Tinggal 100 dikali 441. Yang tentunya kalau sudah kita hitung akan ketemu 44.100. Mudah bukan? Baik teman-teman, itu saja tutorial yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak salah adalah murni karena keterbatasan saya, sehingga mohon dimaafkan. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.